Mbak Dinda. Apa kabar? Halo Mbak Dinda. Gimana? Gimana udah sehat? Ya sudah ada kesehatan Mas. Silakan Mas duduk Mas. Syukur lah ya kalau udah kesehatan. Iya Mbak. Eh tumben Mbak ngapain? Biasanya kan janjian kita di rumah, kalau nggak di dekat rumah gitu kan. Saya merasa yakin Mas. Kenapa saya sering kesini? Saya yakin mereka pasti datang kesini. Mas Adam dan juga perempuan itu pasti dia datang ke sini. Dan juga kayaknya pasti di bawah, Mas. Loh, jadi maksud Mbak nungguin di sini tuh itu? Iya, saya yakin banget anak saya pasti di bawah dengan perempuan itu. Jadi Bang ajak kita ketemuan di sini tuh sekalian menunggu mereka kalau misalnya mereka datang ke sini gitu. Iya, saya yakin mereka pasti datang ke sini, Mas. Ya, tentu. Mana ya, Pak ya? Tapi Mbak udah nunggu di sini lumayan lama belum? Lumayan lama, tapi saya yakin aja, Mas. Hati saya kan nggak bisa dibohongi, Mas. Tapi saya yakin kalau mereka ada di sini nanti, Mas. Maksud saya juga ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Saya mau ngucapin terima kasih sama Mas, sama Mbak, udah nolong saya. Walaupun cuma hanya video call. Saya sudah bahagia bisa melihat Kenji. Iya, sudah. Kita sih kan memang tujuannya di sini kan mau ngebantu Mbak. Tunggu Mas, bentar. Sepertinya saya kenal Mas. Mbak. Apa sih Mbak? Sebentar. Ina, ngapain kamu dengan perempuan itu? Kamu kenal rupanya berdua, ha? Kamu kenal? Aku nggak kenal sama dia. So, kamu jangan bohong. Kan, jangan sama kau ya. Ini perempuan yang sering saya kasih uang sumbangan, tau nggak? Apa-apaan nih? Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Bukannya kamu yang nyuruh supaya, supaya Kenji jadi pengemis di jalan. Kan hasilnya dibagi dua. Ini loh Mas, Ina, tetangga saya. Kenji sering saya titipan sama dia selama saya kerja, Mas. Ya, Kenji kamu jadikan pengemis, tega kamu. Pengemis? Iya, oh, ini? Iya, oh, jadi lu ya biang keroknya. Ngebikin anak gue jadi pengemis, ah? Tega lu ya. Anak gue jadi pengemis, kurang ajar lu. Selama ini anak gue jadi pengemis sama lu. Hah? Salah anak gue apa? Hah? Tapi dia terima uangnya dari saya atau enggak? Dia dapat uang dari saya. Apa-apaan? Bukannya kamu yang nyuruh saya supaya Kenji jadi pengemis. Astagfirullah. Kan hasilnya dibagi dua. Apa? Mana sih? Tega kamu aja, tanya aja nih Mbak orangnya tuh. Ternyata lu juga tega. Dia bohong. Udah ngaku aja, udah ketahuan juga. Nah, dia bohong. Kalau pada tega sih anakku kenapa dia jadi pengemis? Aku aja, kan kamu yang nyuruh saya. Tidak, dia bohong, Mbak. Dia uang aja terima dari saya. Gimana sih? Yang bener tuh gimana sih? Tanya dia mau saya, saya tidak dipengemis, Mas. Hei, Mbak. Tega banget sih, Mbak. Dia masih kecil, Mbak. Kenapa dia langsung dijadi pengemis, Mbak? Kok Mbak tega banget sama anak aku, Mbak? Dia salah apa, Mbak? Gara-gara lu ya. Gara-gara kamu merupakan saya dengan Mas Adam. Ngerti? Gara-gara itu aja, Mbak. Mbak, lihat kan? Ternyata dia kan biang keroknya, Mbak. Lihat, Mbak. Dia biang keroknya. Anakku dijadiin pengemis. Kenji dijadiin pengemis, Mbak. Mbak, kok tega banget? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lihat, tunggu lo. Lihat. Tu kurang ajar lu ya, anakku lu. Jadi pengemis. Lihat. Mas,
kita kayak aku titipin sama Ina tetangga kita, Mas. Hah? Ya tega jadi kalau kita pengemis, Mas. Dia yang suruh selama ini. Ternyata dia, Mas, yang nyuruh selama ini, Mas. Nak. Ya, Mas, ya. Dia tega. Beneran dia bilang. Dia bohong, Mas. Sama fitnah-fitnah saya tahu, Mas. Dia cuma jejakin saya tahu, Mama. Mas selama ini nyarain mantan istri Mas kan? Iya. Cuma selama ini yang ternyata nyuruh ngejual anak Mas, menjadikan anak Mas itu pengemis, ya dia perempuan ini. Iya, kamu jangan nangis terus, coba. Kamu ngomong-ngomong. Bohong gimana? Kita udah jelas-jelas punya bukti. Mana buktinya? Rumah bukti. Kita punya bukti. Dong, sini dong. Tunjukin rekaman yang kita tadi sama audionya sekalian. Lihat deh. Lu lihat. Lu dengerin baik-baik omongannya. Lu tuh selama ini dibohongin tau gak sih? Pergi dari sini. Mas nyesel banget udah nyalah-nyalahin kamu, Dinda. Mungkin aku masih tahu sama Kenji, Mas. Mas, maafin saya, Mas. Mbak, maafin saya. Selama ini saya nggak percaya sama kalian. Terima kasih, Mas, ya. Mbak, bantuin saya sama Dinda. Ya, Kak, Mas. Terima kasih, ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, ya, Mbak. Sudah bantu aku. Sekarang aku bisa ketemu lagi sama anak aku. Mas, aku udah bisa ketemu sama Kenji, kan? Ya, Dinda. Aku bisa meluk dia, kan? Bisa, Dinda. Aku kangen. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak.